Jakarta is taking action to improve its air quality, with around 70% of carbon pollution in the city produced by car. Jakarta Governor Anies Baswedan wrote to me personally to express his belief that shifting from private cars to public transport and promoting the use of electric vehicles is the way to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai proyek Pak Anies Baswedan yang dikritik oleh anggota DPRD DKI Jakarta partainya PSI. Jadi PSI ini sering aktif mengkritik Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini teman-teman, kritikan itu mengenai proyek Formula E yang akan diselenggarakan di sirkuit Ancol. Ada kritik yang menarik dari anggota DPD ini, teman-teman. Waktu sudah pendek, tetapi ini belum terlihat terkait proyek Formula E. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya. Kita ambil berita dari suara.com. Proyek Anies Baswedan diprotes politisi PSI, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres katanya. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastro Amijoyo memprotes proyek besutan Anies Baswedan. Politisi PSI tersebut merasa geram terhadap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sita Anjani. Dikutip dari Warta Ekonomi jaringan suara.com, Sita melakukan studi banding ke Diriyah, Arab Saudi untuk melihat penyelenggaraan Formula E. Menanggapi hal tersebut, Anggara menyebut kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya. Wow, ini fatal teman-teman kalau kegiatan studi banding tidak ada manfaatnya. Padahal ini jauh-jauh ke Arab Saudi untuk melihat proyek yaitu Formula E. Menurutnya, penyelenggaraan Formula E di Jakarta kurang 4 bulan, akan tetapi studi banding baru dilakukan. Penyelenggaraan tinggal sekitar 4 bulan, tetapi baru dilakukan studi banding. Seharusnya dilakukan sebelum dibayarkan 560 M untuk commitment fee. Yang mendukung kegiatan ini sudah tidak objektif, ungkapnya dikutip dari Warta Ekonomi jaringan suara.com, Kamis 3 Februari 2022. Anggara menyebut seharusnya studi banding dilakukan saat menyusun studi kelayakan. Hal tersebut guna mempelajari seluk-beluk teknis penyelenggaraan Formula E. Jika studi banding baru dilakukan sekarang, berarti benar ada yang tidak beres dengan feasibility study Formula E. Itu mengapa sampai sekarang Jack Pro tidak pernah mau membuka hasil revisinya, bebernya. Lebih lanjut, Anggara menjelaskan seharusnya pimpinan DPRD kritis mempertanyakan keabsahan dari studi kelayakan yang tak kunjung dibuka ke masyarakat. Jangan malah memberikan karpet merah kepada ketidakberesan ini, tandasnya. Katanya tidak beres, teman-teman, terkait studi banding di Arab Saudi. Nah, teman-teman, tidak hanya sekali sebenarnya PSI ini mengkritik Pak Anies Baswedan terkait proyek-proyek seperti Formula E. Dulu, Giring Ganesha, Ketua PSI, juga melakukan sidak, melakukan observasi atau survei di lokasi Ancol, di mana tempat itu akan diselenggarakan tempat Formula E, balap mobil listrik. Dia mengatakan bahwa anggaran yang cukup besar, tetapi ini proyek belum dimulai, yang terlihat hanya kambing-kambing di sana. Itu kira-kira yang kemarin disampaikan oleh Giring Ganesha. Sampai-sampai kaki Giring Ganesha kejeblos di lumpur di Ancol tersebut, lokasi yang akan dibuat sirkuit balap mobil listrik. Jadi ini teman-teman, bertubi-tubi Anies diserang. Terutama ini yang menyerang yang banyak ini dari politisi PDIP dan dari politisi PSI. Kalau PSI ini malah ketua umumnya, teman-teman, langsung mengkritik Pak Anies Baswedan. Sebenarnya ini arahnya kemana? Kok mengkritik Pak Anies terus? Apakah mereka akan senang bila proyek ini gagal? Jadi senang kalau proyek ini gagal, terus nama Pak Anies akan rusak karena proyeknya gagal.
Nah, kalau kita melihat teman-teman bahwa gagal atau tidak sebenarnya ini bukan hal yang penting, tetapi yang penting adalah proses. Jadi prosesnya dilakukan dengan benar dan nanti kegiatan itu bisa dilakukan atau tidak. Jadi kalau tidak bisa dilakukan berarti ini gagal. Tetapi dalam proses ini kita tidak bisa mengatakan bahwa proyek itu gagal karena ini belum terjadi, belum dilakukan. Mungkin Pak Anies atau Jack Pro punya strategi bagaimana membangun jalan itu tidak perlu waktu lama. 1 bulan mungkin akan selesai. Jadi waktu kan masih 4 bulan. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan membangun jalan selama 1 bulan ini kan luar biasa. Dan masih tersisa 3 bulan lagi. Jadi ini teman-teman, kita tinggal menunggu teman-teman apa aksi yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan kawan-kawan timnya Pak Anies. Apakah bisa menyelenggarakan Formula E di Jakarta atau tidak. Jadi kita tinggal menunggu karena sesuatu ini belum terjadi. Tetapi ini kritik terus dilakukan kepada Pak Anies Baswedan, kepada tim penyelenggara dari Formula E, ini terus dilakukan. Nah, menurut saya teman-teman, semakin Pak Anies dikritik, maka Pak Anies akan tetap bekerja sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Jadi yang membangun sirkuit di Ancol tentu orang-orang yang punya kredibilitas, orang-orang yang punya pengalaman terkait itu. Jadi saya pikir tidak perlu diragukan apa yang akan dilakukan Pak Anies agar supaya formula itu sukses di Jakarta. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello to all Formula E fans, supporters, and partners. Jakarta secara resmi menjadi tuan rumah ajang balap mobil tunggal yang menggunakan mobil listrik atau Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Federasi Otomotif Internasional World Motorsport Council di Paris pada Jumat 15 Oktober. Dalam video rilis yang diunggah Sabtu 16 Oktober, Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E Alberto Longo menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia atas partisipasi penyelenggaraan E-Prix di tahun depan. Ia mengatakan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menyatakan keseriusan untuk beralih dari energi konvensional ke energi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Formula E di Jakarta merupakan upaya untuk mempromosikan pengembangan industri mobil listrik atau EV dan energi bersih. Jakarta is taking action to improve its air quality with around 70% of carbon pollution in the city produced by car. Jakarta Governor Anies Baswedan wrote to me personally to express his belief that shifting from private cars to public transport and promoting the use of electric vehicles is the way to go. Selain itu, ia juga mengatakan Formula E memiliki basis penggemar yang luas baik di Indonesia maupun luar negeri. Sebabnya, pelaksanaan Formula E di Indonesia akan mendongkrak perekonomian dan juga pariwisata di tanah air.